Oke, selamat pagi teman-teman. Aku akan beritahu kalian bagaimana cara non-updatekan aplikasi di Android kita. Jadi, benar itu gampang, seperti ini. Oke teman-teman, aku akan beritahu kalian bagaimana cara supaya aplikasi kita yang di Android tidak update setiap saat ya. Kita mulai dari Play Store. Kita sebelum itu kita jangan menghidupkan itu ya. Misalnya itu jangan hidupkan internet kita dulu. Nih. Ya, data seluruhnya sudah dimatikan. Jadi kita buka Play Store. Oke teman-teman, ini ya. Jadi kita buka di sini. Nah, ini. Lalu kita lihat di setelan. Nah, update. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Sebelumnya kalian tertekan seperti ini, teman. Ini yang tertekan yang pertama itu kalau enggak yang ini. Nah, supaya dia tidak update, jangan update aplikasi secara otomatisnya dia. Tekan ini teman-teman. Nah, seperti itu bagaimana cara menonupdatekan aplikasi di Android kita. Semoga bermanfaat. Silakan mencoba. Oke, tadi semoga aja bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video aku. Bye bye.